Setelah kita agak bersemangat dengan lagu Indonesia yang menyatukan kembali persaudaraan kita sebagai bangsa. Kini tiba giliran kita berikan kesempatan kepada seluruh calon boleh didukung oleh para pendukungnya, gitu ya, untuk 1,5 menit menyampaikan kampanyenya, mempertegas janjinya kepada warga Kota Malang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para calon wali kota dan wakil wali kota Malang. Mulai dari siapa? Kita mulai dari Raja dulu. Dipersilakan. 1,5 menit boleh berdiri di sini. Boleh ya? Boleh berdiri di sini. Dipersilakan. Ya, di akhir ini sudah. Ya, kami hanya ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dr. Rashidi, panelis dan semua yang hadir termasuk Malang Akustik. Kalau tidak ada acara ini kami tidak bisa cerita tentang program. Hari ini kami tidak sedang menjanjikan apa-apa ke masyarakat Kota Malang. Kami sedang menguraikan keyakinan pribadi saya. Jadi ini sebuah kepastian bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya tidak apa-apa. Jadi ini sebuah kepastian. Jadi silahkan bagi yang berkenan nanti dibentuk small area 450 miliar dibangun untuk membangun interkoneksi pembangunan peradaban yang melibatkan dunia perguruan tinggi dan dunia SMK yang dikucurkan wujud koperasi dan SDM-nya yang terlatih, silakan diintegrasi untuk membangun Malang. Kira-kira demikian. Monggo Abimana. Wujud akhirnya nanti adalah budaya budi pekerti luhur dan produktif secara perekonomian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cocok bagi warga Kota Malang, dibeli langsung ya. Kita beri kesempatan berikutnya mewakili pasangan Heri, Ibu Heri dan Bung Edi. Silakan. Terima kasih CTV, Iki Budi Tomo dan PWI atas kesempatannya. Saya sampaikan kami sudah melakukan gerakan Ayo Sekolah, gerakan Ayo Sinau, dan rumah belajar bagi anak. Ini adalah persembahan yang sudah kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat. Insya Allah kalau masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami, jauh lebih bisa untuk mengangkat kualitas pendidikan di Kota Malang. Kualitas itu adalah penting sebagai bentuk perwujudan bahwa Malang sebagai kota pendidikan, Malang sebagai kota wisata, dan Malang sebagai kota industri. Terima kasih, terima kasih, selamat berjuang. Terima kasih. Sambil menunggu, dipersiapkan berikutnya adalah Ibu Sri Rahayu. Pemirsa, kita masih bersama Malang TV, bersama JTV Malang dalam acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Malang Raya dan didukung oleh Ikip Budi Utomo Malang. Kita ikuti kampanye dari Sri Rahayu dan Moko. Dipersilakan di sini Ibu 1,5 menit. Ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Malang. Berikan atau izinkan kami untuk mengabdi ke Kota Malang dengan harapan ke depan akan memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjamin, kesehatan yang berkualitas bermutu dan terjamin, serta perekonomian yang berkeadilan. Demikian dari kami tiga hal pokok yang menjadikan program dasar dari kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Pemirsa, itulah pasangan nomor berapa nanti diundi oleh KPU. Saya belum melihat KPU ada di sini. Mudah-mudahan walaupun tidak melihat, KPU tetap mendukung acara ini karena ini sebetulnya adalah bagian dari pendidikan politik yang merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh KPU. Mesti berterima kasih kepada Iki Budi Utomo ya, dan kepada JTV Malang, kemudian Malang TV,
dan khususnya teman-teman wartawan yang sudah kalang kabut, PWI Malang Raya. Oke. Kita ke belum mulai. Boleh dimulai? Oke. Kita beri kesempatan kepada Pak Agus Dono untuk maju menggunakan mic yang ada. Mana? Mana? Enggak ada. Saya Agus Dono dan Arif mohon doa restu untuk mencalonkan Wali Kota Malang. Semoga saya nanti manakala jadi Wali Kota Malang beramanah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, itu. Memang pendek sekali itu. Tidak menyiapkan pidato, Pak. Oh, gak perlu pidato ya, oke. Oh, sudah.